Assalamualaikum. Hari ini kita lanjut jalan-jalannya bersama Nenek yuk. Sekarang kita berada di Pilau Kek Bandung. Ikuti perjalanan kami yuk. Dari Balai Kota Bandung, kita terus saja belok ke kanan sampai menemukan Masjid Istiqomah. Dari sini dekat ya. Belok ke kiri dan terus saja lurus, kita parkir di mana ya? Penuh banget nih karena ini weekend. Kita parkirnya agak jauh nih dari Pilau Kek, jadi kita jalan. Nah, sambil menunggu karena tidak boleh banyak orang di dalam, kita menunggu dulu sebentar ya. Dan ini suasana di dalam, teman-teman. Di sini mandi bolanya kita dikenakan biaya sebesar Rp25.000 per orang. Nah, tapi jangan lupa kalian harus membawa kaos kaki dulu ya. Jika tidak membawa, di sini disediakan juga loh dengan harga Rp10.000 untuk kaos kakinya. Tapi mandi bola ini di waktunya untuk satu orang 1 jam. Selagi menunggu adik-adik, kita boleh ngemil dulu nih. Kalian bisa pesan menu makanan yang ada di Pilau Kek yang sangat beragam dan unik-unik loh, teman-teman. Nah, ini kita ada di tempat mandi bola dan di dalam masih ada lagi loh. Di dalam itu ada tema laut. Dan di dalam kita bisa berenang juga, teman-teman. Nah, di sini kita berenang juga bayar ya. Jika tidak membawa perlengkapan berenang, di sini juga disewakan lah, teman-teman. Terus jika ada acara ulang tahun, kita bisa di sini. Dan bisa ada duyung juga, teman-teman. Wah, seru ya. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel ini dan juga like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.